om. Iya, 17. Jangan ngaretan. Iya. Malang. Ku saking Malang. Pemalang. Ku Pemalang. Ya. Betul pinten? Sekawan. Dari Sukabumi. Sukabumi. Iya. Ini bawa berapa ekor? Bawa 3 ekor. Nah, ini nanti ikut kelas apa aja, Mas? Ini yang ini kelas ekstrim, ekstrim, non poel, sama yang itu PO ekstrim. Oh, ekstrim bu, yang ini non poel. Iya. No. Wah, mantep ini. Ini dengan Mas siapa, Mas? Alno Anugrah. Mas? Alno Anugrah. Alno Anugrah. Ya. Nah, ini lur dari Sukabumi. Ya. Sukabumi. Nah, ini Mas saya izin keliling dulu ya, Mas ya. Boleh, boleh, Mas. Nah, ini kita sambil lihat ya, lur. Ini dari Sukabumi bawa 3 ekor. Ini. Iya pak, baru nyampe saya. Oh, ini dengan bawa siapa? Suhartan nggak dibawa kan? Kakinya pak, oh. Di kelasnya lur. Oh Malang, Malangnya Bundi. Oh Tumpang. Oh. Akhirnya kita sampai. Oke Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jonaritan dimanapun banyak berada, salam ngarit, salam ngosek, cek dari Blitar Utara lur. Lur, hari ini tepat jam 9 pagi Om John nyampe di lokasi kontes dan expo sapi ya PPSI lur. Ini kita berada di lapangan parkir blok 3 Benyamin Sueb. Ini sapi-sapinya udah pada datang lur. Ini nanti kita mau melihat kesan. Loh, ada Douglas juga sudah datang lur. Nah ini kita jalan-jalan dulu untuk lihat sapi-sapi yang sudah datang ya lur. Nah ini kalau dari belakang nggak kelihatan lur. Ini dari mana aja nanti kita coba jalan-jalan lewat depan. Ini ada Banjarnegara, kandang kita nih. Salat ngaji angon sapi, mantap. Ini kita kesini juga kan? Iyalah. Nih kita muter-muter aja dulu lur. 10.000, 10.000 betul. Ini pedok C4 dari daerah mana ini? Enggak kelihatan kalau dari belakang. Pokoknya kita jalan-jalan dulu. Nih si mental, si mental. Ono iku dusuk jerami ya, Mas? Dusuk jerami. Ini kita bersama sedulur semua dari APPSK Kediri Raya, ada Bang Pak Edi beserta istri, ada Mas Toha, Mas Sigit, ada pecinta sapi Dik Newel. Nih kita mau teraja ke sana lur. Ini masih banyak setan-setan yang kosong di sini. Ini kepanasan kono. Wah, lokasinya luas lur. Nih kita mau nyari sapi yang besar. Ini mohon maaf juga kalau bahasanya nanti campur aduk lur. Ini dari mana ini lur? Wah ini ada sapi cross. Dari mana ini pak? Jangan iya. Malang. Ku saking Malang. Pemalang. Ku Pemalang. Ya. Betul pinten? Sekawan. Sekawan. Ya. Baby. P1. P1 P2. Wah, ini. Ini nanti berarti ikutnya di merah juga, Pak ya? Iya, kayaknya, Pak. Soalnya PO kelihatannya kelasnya enggak ada ini ya untuk ini. Ya, semoga aja, Pak ya. Ya, amin. Semangat. Ini kita
muter dulu lur. Baru nyampe ini tadi, Pak. Sampai Jogi. Monggo keliling riyen nggih. Nggih, monggo. Nah, ini lur, ini ketemu saudara dari Pemalang. Kita wis pokoke muter dulu. Nih sambil lihat-lihat. Wah, ini ada PU. Ada limusin. Wah, panjang, Lur. Ini sapinya panjang. Saya penasaran mau muter lihat yang kelas baby, Lur. Duh. Ada PU-nya juga. Coba sedikit tanya-tanya, Lur. Permisi Mas, ini dari mana Mas? Dari Sukabumi. Sukabumi? Ya. Ini bawa berapa ekor? Bawa 3 ekor. Nah, ini nanti ikut kelas apa aja Mas? Ini yang ini kelas ekstrim. Ekstrim. Non poel sama yang itu PO ekstrim. PO ekstrim. Yang ini nol poel? Ya. Wah, mantep ini. Ini dengan Mas siapa Mas? Alno Anugrah. Mas? Alno Anugrah. Alno Anugrah. Ya. Nah, ini lur dari Sukabumi. Ya. Nah, ini Mas, saya izin keliling dulu ya Mas ya. Boleh, boleh Mas. Nah, ini kita sambil lihat ya Lur. Ini dari Sukabumi bawa 3 ekor. Ini. Iya, Pak. Baru nyampe saya. Ini dengan bawa siapa? Suhartan enggak dibawa kan? Kakinya, Pak. Cuma kakinya apa? Nah, ini ada si hitam. Ada kandang si Tulameta Tasik Utara Lur. Wah, ini nol poel ya masuk Lur, tapi enggak tahu juga nanti kelasnya Lur. Enggak tahu ini nanti poel apa nol poel ini. Kita belum tahu. Ini peserta yang sudah datang. Ini ada pegon super Lur, untuk ukuran pegon. Nih, nunjuk dia Lur. Pokok ini keliling-keliling dulu. Wah, nih pedoknya sudah dikasih garis. Ini dari mana, Pak? Jatim. Jatimnya mana? Oh, Malang. Malangnya pundi? Oh, Tumpang. Oh. Ini dari Tumpang, Lur. Tumpang. Nah, ini ternyata tetangga, Lur. Blitar. Nembe Dugi nih, kok. Ini dari Malang. Dugi yang apa, Pak? Jam 5, ya. Jam 5? Jam 5. Nah, itu juga ada yang penguasa pasar Ngerabak ya Lur. Ada Mas Joko ya. Nih, waduh di sana ada yang gede. Pak, monggo kula keliling riyen nggih. Nih. Ini yang ini pen nol Lur. Wah, itu ada Brahman. Nanti ikutnya di kelas Brahman itu Lur. Coba kita lihat. Wah, Sumilan Farm. Ini ada kelas baby. Nah, ini enggak tahu Lur, ini masuknya nanti ke Brahman atau PU ini Lur. Oh, mobil. Oh, kelihatannya ke Brahman Lur. Nah,
kalau enggak salah follow-followan juga lur di Instagram. Cuma yang punya belum saling kenal lur. Ini kita coba jalan-jalan ke sini. Gak ada tulisan nih lur. Nih. Nganjel. Wah, ini United Farm. Dari kita coba muter. United Farm punya sapi hitam gede lur. Nih, hitam. Wah, hitam panasan lho. Ini ada nomornya United Farm Wonosobo. Ini ownernya Mas Wawan, ini nomornya. Nah, hitam. Nah, kemudian ada sapi hitam besar. Kita mau lihat kondisi terbarunya dari si Douglas lur. Nah ini ya lur. Tekan ya apa mas? Nyampe jam berapa? Pagi. Pagi. Berangkat? Cedeket ya yo. Deket. Jauh. Jauh. Loh, ini berangkatnya nggak dari anu? Jawa Tengah. Dari Magelang. Oh dari sana. Wah, ini kondisi terkininya. Les cari farm si Douglas. Gila gitu. Douglas ya om? Iya Douglas. Kondisi terakhir saya lihatnya di Tulungagung ya lur, karena waktu di Boyolali saya nggak hadir. Nah ini yang tadi dari belakang, ini kandang Wario Farm Mangunan Blingu Bantul Yogyakarta. Ini yang tanah kita upload dulu, sapi-sapi yang baru datang atau yang datang pagi sampai siang ini kurang lebih sekitar 9:30. Nanti kita lanjut untuk penurunan sapi-sapi berikutnya. Lo mas dari mana mas? Dari Jepara om John. Jepara ya. Bawa mana mas? Bawa pet sama pes 2. Oh ini ikutnya baby? Iya baby. Baby ini? Ini P1. P1 ya. Panjang sapinya ya. Yang P1 ya. Ini dengan mas siapa mas? Dengan Mas Regen ya. Nama dari farmnya? Kandang Mayor Jaya. Kandang Mayor Jaya ya. Wah mantap. Semoga aja nanti sesuai sama harapan nih mas. Tulungagung ikut mas John. Loh, Tulungagung? Di P0. Ini kaosnya? Enggak ketemu mas? Gak ketemu. Pas gak ketemu lur. Nah ini akhirnya ketemunya malah ketemunya pas di Jakarta lur. Nah ini dimandikan. Nyampe sini jam berapa mas? Nyampe sini itu jam apa? Jam 6 om John. Jam 6? Ya. Berangkat dari rumah? Berangkat dari rumah ke Sisaki. Loh hampir sama perjalanannya ya? Ya langsung tol dari Semarang 12 tol terus. Nah ini lur. Nah mungkin kesempatan di video kali ini untuk upload terbarunya cukup sampai di sini ya lur ya. Nanti kita lanjut video berikutnya. Buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses ternak sapi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.